Jadi pelaksanaan dari F1 ini sebetulnya adalah salah satu bentuk ide daripada Bapak Presiden untuk kita mendorong percepatan daripada 5 destinasi super prioritas. Di antaranya adalah Toba ini, dan kemudian Toba ini kita develop, dan hari ini kita mengadakan F1 H2O. Tujuan daripada penyelenggaraan ini adalah satu konsep besar yang digagas oleh Bapak Presiden kita untuk mempromosikan destinasi pariwisata kita melalui kreatif marketing. Event ini sendiri diliput oleh 15 TV station internasional dan akan ditonton oleh 128 juta orang. Dan kalau kita lihat, event ini juga dipenuhi kurang lebih sekitar 50 ribu penonton yang tersebar mulai dari sini sampai ke seluruh pinggiran Danau Toba, dan ini kita melibatkan seluruh UMKM. Sehingga dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat luar biasa, karena kita tidak memungut bayaran bagi mereka yang menonton di tempat-tempat yang disediakan oleh masyarakat. Mr. Joko Widodo to present the trophy to our winner for F1 H2O World Championship Grand Prix Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang